Selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Masih bersama saya Mahmudi Prastia. Ini kita berada di JBA Pekanbaru, tapi ini berada di booth sepeda motor, Mas Bro. Nah, banyak sih ya yang nge-DM tanya harga. Duh, kalau saya suruh mengingat nih satu persatu, Mas Bro, nggak bakalan ingat, apalagi jumlahnya nih hampir di mendekati 1000 unit ya. Jadi memorinya nih kayaknya kan RAM-nya kecil. Terus jadi maklumlah perangkat-perangkat tua kan, jadi RAM-nya kecil. Jadi kalau lowbat sedikit udah ngeblank, jadi nggak inget. Saran saya untuk teman-teman yang mau ikutan lelang sepeda motor, alangkah baiknya datang ke sini ya. Ini CBR yang 2 piston nih, ada baru masuk kayaknya nih. Ya, unitnya, dan ada kuncinya kok. Di setiap motornya ada kuncinya, jadi Mas Bro bisa tes langsung unitnya satu persatu sesuai dengan yang diinginkan. Banyak Mas Bro tuh sampai sana, bahkan sampai keluar sana saking nggak muatnya tempatnya. Ya coba nanti bakal kita cek aja, mungkin harga terendah dan harga terlaris, dan mana kira-kira motor yang tahun tinggi terus harganya murah. Ya pokoknya bantu share, bantu subscribe, yang cari motor murah, mobil murah, selalu tongkrongin aja di channel YouTube otomotif.net. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Nih, kita lihat nih. Suhu ini kepala suku di JBA Pekanbaru. Ini Raka Buming. Jadi Raka Buming kayak anak Pak Jokowi. Kita masih ada di booth sepeda motor saat ini, dan ini nggak mungkin mau kita lihat semuanya. Tapi ada yang menarik untuk saat ini, ada paketan tuh ada di sana. Cuman harganya nggak tahu masuk nggaknya ya. Ini yang nggak keluar harganya berarti nggak usah kita sebutin, nggak usah kita spill. Yang ada harganya aja nanti baru kita spill. Yuk. Ini ada orang takut masuk kamera nih, Mas Bro. Yuk kita lanjut. Ini yang ada yang paketan. Kali ini ada 5 unit. Totalnya ada berapa paketan ya? 3 paketan. Nah, ini tadi awalnya saya nggak tahu. Saya pikir Vario, karena di sini tulisannya Honda Vario 160 CBS 81 juta. Nah, 5 ya kan, ini diterangkan 5, tetapi di sini disebutkannya Honda Vario aja, Pak Bos. Ya kan? Setelah aku tanya itu sama Pak Bos itu, ternyata dia paketan. Jadi ternyata ini Mas Bro bukan harga Honda Vario 81.650, ini bukan harga Honda Vario. Jadi ini ada 5. Itu Vario, terus ada Supra X 125, ada ini Varionya yang 160 CBS semuanya ya, ada 2. Terus ini Supra X lagi, terus Varionya totalnya 3, 1, 2, 3. Terus Supra X-nya ada 2. Nah, harganya 81.650. Ini adminnya satu paket atau per unit, Pak Raka? Hah? Kenapa melengos? Hah? Ditanya kenapa melengos? Per unit lah. Hah? Per paket lah. Per paket? Yakin? Nah. Belum tahu. Ini kita belum tahu ya. Biasanya kan, biasanya untuk admin per satu unit motor tuh 750.000 ya untuk admin. Tapi ini nggak tahu kita. Adminnya, untuk adminnya atau PPN-nya itu, kalau PPN dia sesuai dengan harga terbentuk dikali 1,1%. Nah, sekarang pertanyaannya nanti yang perlu kita tanya nanti ke kantor, ini per paket nih adminnya per satu unit atau per satu paket? Per satu unit. Per satu unit. Kalau tadi per paket katanya, sekarang per satu unit. Per paket apa? Oh, per paket nih, berubah lagi. Nggak jale kok, Mas Bro. Jadi yang jelas, yang jelas nanti kita tanya ke kantor ya. Kalau per satu paket, ya untung kita. Kalau ini kita ngambil per satu unit, 750 dikali 5 udah 3 juta sekian. Nah, anggap 700 sudah 3 juta, 3 juta 700-an ya. Tapi kalau hitung per paket cuma 750, untung kita, Mas Bro.
Cuman kalau PPN nggak bisa kita bohongin karena PPN itu sesuai dengan harga yang terbentuk. Ini di paket pertama. Untuk paket kedua dengan harga di angka 72.800 nih ya. 72.800. Vario nggak tahu yang satu ini apa isinya? Bit. Bitnya toka. Oh, bitnya bekas laka. Jadi Varionya ada 3. Supra Supra Revo, sorry, nggak Supra Revo ada 1. Terus bitnya ada 1. Harga 72.800.000. Ya tinggal Mas Bro kali-kalikan aja kira-kira harga masuk nggak? 72 juta dibagi 5. Cuman kita nggak tahu ya, ini tahunnya berapaan karena di sini tidak tertera per unitnya. 2023. Semua 2023. Ya. Ah, semuanya katanya 2023, Mas Bro. Nih, maupun Vario, maupun yang Supra maupun yang Beat-nya. Kalau kira-kira harga masuk, yakin aku belum terjual nih kayaknya. Feeling aku yakin belum terjual. Pak belum. Ya. Paket kedua. Kemudian paket ketiga, ini ada CBR-nya, Mas Bro. Hah? Ya untung, tengok dulu. CBR-nya ini sudah full firing ya, udah shocknya sudah pakai USD, itu shocknya upside down, full firing, wah udah kayak GP dia. Ada Beat, ada Supra X 125, ada Revo, ada Vario dengan harga di angka 80.500. Ya, 80 juta. Oke, lanjut lanjut Pak Raka. 80.500 ini masuk nggak, Mas Bu? Ya. Revo, Vario dan yang ini tapi rata-rata tahunnya 2022, Mas Bu ya. Ini 80.500.000. Nih, sampai ke sana. Jadi yang dihitung paket ada 3 paket. Yang ke belakang nggak paket ya, per unit ini aja. Yang paling rekomendasi sama saya, kalaupun harga yang masuk itu yang paling ujung ya. Mungkin ini yang bisa harganya bisa membantu, satu ini di CBR 150 ini R ini ya, yang versi full firing ini satu ya. Kemudian yang kedua di Vario. Supra S 125 ini juga kondisinya masih sering, masih celing. Cuman dia yang pakai jari-jari ya, kondisi masih cakep banget. Inilah paketan-paketan saat ini. Berarti untuk kedepannya Mas Bro bakal ada paketan-paketan. Kalau nggak terjual gimana? Nggak terjual biasanya paketannya itu bakalan turun. Nah yang ini agak lebih seger-seger nih Mas Bro. Cuman harganya 82 juta. 5 unit ya. Vario 3. Supra X 120, Supra X 125 ada 2. Nah itu. Dan tahunnya 2023 semua. Katanya seperti itu. Oke, masuk orang biar rekanin dok. Yuk kita ke belakang. Paketan udah kita bahas. Ini wajib ngambil 5 berarti. Satu paket isinya 5. Kemudian yang di belakang ini Vario. Nah, kita bandingkan sama yang ini. Vario 160 CBS, ABS ya, ABS tahun 2023 dengan harga di angka 15.500. Kita anggap aja ini 15.500. 15.500 dikali 5. 77,5 itu 80 ya. Nah itu Mas Bro yang bisa ngitung lagi karena pasti ada plus minus ya, ada supranya itu berapa, karena varionya ada yang masih baru banget, masih baru sangat banget. Untuk motor yang harga masuk kayaknya ya Yamaha Gear dari dulu, dari kemarin, selain harganya murah terus tahunnya juga cukup tinggi. Ini Yamaha Gear kayak gini harganya nggak ada tapi 8.500. Ini Beat 9.500, Beat lagi, dan ini Honda CRF 19.500 nih, dan ini tahunnya 2023. Ini Mas Bro nggak mungkin ya saya spill semuanya, sekilas-sekilas aja ya, bagian depan aja lah. Ini tidak ada harga. Ini 7 juta Beat yang apa namanya street ya, Yamaha Jupiter F1 CW 2023, pajak masih hidup 8.500. 8,5 Mas Bro. 14 juta ini RX, Yamaha MX 150 CW 2023. Nah, kita bandingkan ini sekarang. 10.500 ini harga Supra X 125 untuk tahun 2023.
lumayan masuk mas bro, tapi nggak tahu ya terjual di angka berapa, itu masih 21 juta padahal trondol gitu, tapi tahunnya 2022. Yuk kita next yang sana, kita lihat di belakangnya, kita acak aja ya. Tuh ada yang 4 juta Revo ya, terus ini 15 juta CB150X, ini untuk motor touring, cakep ya, tahun 2022 15 juta. Ini Honda Revo 6 juta, 16 juta nih Yamaha Vinlano, nih Yamaha Vinlano dengan harga di angka 16 juta rupiah tahun 2023. Jupiter Z lagi, ini 5.500 malam tahun 2023, cuman minusnya STNK nggak ada. Cakep, unitnya masih cakep, masih bersih. 5,5 mas bro. Wow 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 wow. 8 juta, ini 7 juta, ini tidak ada harga. Yuk kita next, kita ke belakang. Satria FU, ada yang 1,5 juta nih. Honda Revo tahun 2021 nih, 1.500.000 rupiah trondol tapi. Terus ini ada Suzuki Satria FU 4.500 tahun 2015. 150 pajaknya bulan 5 2024. 10 juta bid. Ini Yamaha Gear 4,5 juta tahun 2022. Ini Aerox 9 juta tahun 2020. Ini 6 juta Fregio 6.500, Yamaha Gear 7 juta. Vixen robot ya 13 juta. Tuh ada KLX 21 juta. Terus pokoknya banyak lagi unit yang lainnya ya. Tuh di belakang ada CRF, wes aneka ragam motor. Intinya Mas Bro, kalau mau lelang motor, saran saya bagusnya datang ke sini. Nah, supaya Mas Bro tahu caranya, tahu kondisi, tahu tempatnya, tahu pajaknya hidup atau mati, tahunnya berapa. Enak toh, saya cuman sebagai informan otomotif.net untuk nunjukkan ini semua supaya Mas Bro bisa cari unit sesuai angka-angka yang diinginkan. Ya wes Mas Bro, mungkin itu aja saat ini ya. Mungkin review singkat lelang motor GBA per hari ini. Selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.